Maksudnya kalau kita bercakap dengan patung ni, patung ni akan mimik kita bercakap balik tau. Dia akan ikut balik apa yang kita cakap. Penipulah korang. Habis siapa yang rakam? Tolong jangan rakam. Hey, siapa tu? Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys. Ya Allah, aku rindu nak buat video. Sebab apa, dah 2 hari aku tak boleh nak post content sebab YouTube remove video aku. Tapi tak apa. Hari ni kita akan come back dengan cerita yang menyeramkan. Okay guys, so sekarang kalau korang tengok dekat TikTok ke, dekat Twitter ke kan, dia ada viral pasal satu permainan yang aku rasa memang agak comel. Tapi permainan ni guys, dikatakan ada benda yang berhantu. Sebab apa? Permainan ni adalah sebuah patung. Tetapi patung ni yang anehnya, patung ni boleh bercakap, boleh berjoget. So kiranya kalau kita bercakap dengan patung ni, patung ni akan mimik kita bercakap balik tau. Dia akan ikut balik apa yang kita cakap. Contohnya macam kalau kita menangis pun, even kita menangis pun, patung tu boleh ikut balik kita punya suara menangis tu. Cubalah untuk beli, tapi aku rasa benda tu tak appropriate sebab orang kata tak boleh simpan patung dekat dalam rumah. So kalau korang tengok patung yang viral ni, iaitu pokok cactus. So patung ni memang sangat-sangatlah comel, tapi bagi dekat budak-budak, diorang banyak gila rasa macam trauma, rasa takut lepas main patung ni. So patung ni berharga dalam lingkungan RM20 hingga ke RM40 bergantung kepada features-features dia. So baru-baru ni ada orang viralkan dekat TikTok mahupun Twitter, dia viralkan bahawa patung ni sebenarnya ada benda dekat dalam dia. So aku tak tahulah semua orang mengalami hal yang sama ataupun abang ni je ataupun keluarga ni je yang mengalaminya. Kalau korang nak tahu, patung ni sebenarnya telah menghantui sebuah keluarga. So memang viral gila-gila lah dekat TikTok bahawa patung ni bergerak. Aku pun tak sure lah apa-apa. So kita akan terus pergi ke video reaction yang kita akan tengok perjalanan keluarga ini yang telah diganggu oleh patung permainan cactus yang sangat viral. Kalau kita tengok dekat description dia dekat TikTok, jangan beli cactus kalau tak malam anda tak boleh tidur. Dah 3 kali buang, bangun je ada je balik cactus tu. Kiranya dia dah buang weh patung ni. Serius. Duh. Ini yang beli. Dia bercakap gila. Biasanya aku seorang kat rumah. Ai. Jap. Tapi kalau dia kata dia seorang, siapa pula yang rakam dia ni? Penipulah. Tak apa. Korang jangan buka kes ni. Hey, siapa tu? Aku dengar macam suara dia tau. Ha, jawablah sekarang.
Jom lah. Aku macam tak percaya lah. Macam berlakon pun ada. Macam berlakon ni. Penipulah seorang. Habis siapa yang rakam? Tolong jangan rakam. Hey, siapa tu? Aku dengar macam suara dia tau. Ha, jawablah sekarang. Jawab. Ha? Kejap. Itulah tu. Okay. Hantu Cactus Part 2. Ayuh kita lihat guys. Okay, aku tengah makan ni. Kalau korang... Okay, dia kata atas permintaan ramai, ini bukti aku selatkan di part 2. Harap dapat puaskan hati korang. Nak tahu kisah sebenar, betul-betul kisah sebenar. Sekarang ini time pukul 11.25. Dan masa ni lah, benda ni, dia akan berborak. Dia akan bunyi. Tak tahulah sebab apa. Astagfirullahaladzim. Kau dengar tak apa aku dengar tu? Ha, sekarang ni kau percaya kan? Benda ni memang boleh bercakap. Tengok ni. Tengok sendiri. Aku dah off dah. Mana off? Aku dah off dah. Nampak tu? Aku dah off. Begini bang. Sial. Okay, aku... Kenapa macam berlakon ni? Macam berlakon gila. Payah. Tapi tak apa. Last sekali ya. Sekarang ni aku nak... memang wujud. Aku dah buang bateri sebab ingatkan boleh tidur tapi lagi tak boleh tidur. Tidur dah. So takut aku tak boleh tidur. Sekarang ni pun dah pukul 9.45 malam. So aku nak tidur dah. So aku cabut bateri dia dulu. Bagi aku boleh tidur lah. Takut je kan. Cabut bateri dia dulu. Okay. So bateri... Ini kalau menipu juga aku tak tahu. Cabut dah. So ni pun tak ada bateri dah. So aku biasa kalau aku tidur aku akan minum air masak dulu segelas. At least segelas lah air masak aku minum. So aku minum dulu. Air gelas minum. So aku tidur lah. So bateri dia tidur. So bila aku tidur malam semua, so aku tidur. Sekarang ni aku nak tidur. Aku ingatkan orang akan macam masa dia letak kamera dia minum air tu, aku ingatkan orang akan masukkan bateri. Lepas tu dia macam nak scam kita, tapi benda tu bercakap weh. Kalau benda ni betul, aku dah kata dengan korang, korang jangan simpan apa-apa patung pun kat rumah. Tak kisahlah patung macam ni pun, patung haiwan, faham tak? Tapi ni bukan haiwan, ni tumbuhan. Tak kisahlah apa-apa pun. Oh my god, betul juga eh. Oh, faham. Okay, dah cukup. So kalau benda ni betul-betul berhantu, tak sure lah kan semua patung ni berhantu ataupun memang orang yang beli ni pun. Tak lah. Aku pun tak tahu sebab aku dah kata dah, jangan simpan patung kat dalam rumah korang. Korang degil lah. So dah aku pesek sengit. So kalau benda ni betul memang menyeramkan gila lah. Tapi kalau benda ni penipu, memang kita kena scam lah. Ha gitu. Okey lah guys. So aku rasa tu sahaja untuk video kita hari ni geng. Jangan simpan patung ni cikok sifat dekat dalam rumah geng. Aku dah cakap banyak kali tau geng. So aku rasa tu sahaja untuk video kita hari ni. And I hope I will see you guys again in my next video. Jaga diri and always stay safe. Bye. Assalamualaikum. Macam biasa, kalau suka dengan aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Okay. Bye.